Harga emas di Pegadaian terpantau turun untuk cetakan UBS dan stagnan untuk cetakan Antam hari ini, Jumat, 16 Desember 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram adalah Rp577.000, atau sama dengan harga Kamis, 15 Desember 2022. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian turun Rp10.000 ke Rp529.000. Harga 1 gram emas Antam 24 karat di Pegadaian hari ini Rp1.049.000 atau stagnan, sementara harga emas 24 karat UBS di Pegadaian berada di Rp990.000, turun Rp20.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp5.007.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.855.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.956.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.659.000. Sekian harga emas untuk tanggal 16 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.